Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Selamat malam di Goya. Kasih tepuk tangan dulu. Ini keren banget, sampai pulen banget jogetnya. Ini siapa namanya, Neng? Dian. Dian? Iya. Asli dari mana, Dian? Dari Bandung, Kak Ruben. Dari Bandung. Halo. Dian, kalau boleh tahu ini kesehariannya Dian ini apa sih profesinya? Apa? Singer, Kak Ruben. Oh, memang penyanyi. Iya. Iya, oke. Nah, goyangan yang kamu tadi kasih itu goyangan apa namanya? Goyang goyobot. Goyobot itu sejenis makanan di Jawa Barat. Betul, oh, betul. Leres teteh nih. Jadi kayak agar-agar gitu. Leres. Oh gitu. Iya betul. Kasih goyangan sekali lagi, aku mau lihat coba. Boleh. Coba yuk, Juri cantik ikutin yuk. Maju ke depan. A, gendang A, sikat. Gotek lo liat nih ya, nih oke banget nih Mama Sparkboard. Mana? Mulai dari atak lirik dulu. Coba. Yuk, gendang ah. Gotik, sini tik. Mamat Sparkboard. Lu jatuhnya kayak begini, longgar-longgar gini kayak pakai popok, ngerti gak? Iya, gak kelihatan ya juragan pakai itu ya. Iya.
Oke, Mamas Makmur, harus gaya lu sendiri. Iya. Ya. Ya, gaya lu sendiri kayak goyangan ya. Lo. Ya, mukanya belaga-belaga ho gitu loh. Gara udah joget, lupa lo. Iya bener. Gotik, sini detik. Iya, juragan. Iya, juragan. Gua kata juga apa. Iya, juragan. Jangan kemana-mana terpanggil kan juragan gua. Kan acaranya digoyang Saskia Gotik. Iya, juragan. Sini, Neng. Ya udah, diem aja di sini. Yuk. Bener, sepatunya mahal ini. Ampun, Mbak. Oke, Mamat Spakbor. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik, dan sekarang kita akan lihat ya berapakah yang didapatkan oleh Dina. Dian. Dian berhasil mendapatkan 2.400.000 rupiah. Terima kasih juri cantik. Oke, baik. Dian, semoga ya, beruntung ya untuk malam hari ini untuk bisa maju ke babak berikutnya ya. Oke, Dian mau istirahat, juri cantik. Bye-bye dulu sama Dian. Bye-bye. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap digoyang. Jeleknya dari Tata adalah Tata mempunyai kesalahan di awal. Tata malas gak masuk sama musiknya.